pada soal ini dikatakan trafo dengan efisiensi 80% digunakan untuk menyalakan 10 buah lampu dengan spesifikasi tegangan adalah 12 volt dan dayanya adalah 40 watt yang dipasang paralel. Kemudian, diketahui perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 20 banding 1. Kita ditanya berapakah tegangan dan arus pada kumparan primer. Kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu yakni efisiensi adalah sebesar 80%. Kemudian diketahui P atau daya dari lampu tersebut masing-masing adalah 40 Watt. Kemudian dikarenakan terdapat 10 buah lampu yang dipasang secara paralel, maka kita dapat tentukan PS atau daya sekundernya adalah Jumlah lampu dikalikan dengan daya masing-masing lampu yakni 10 dikali 40 maka akan didapat PS adalah sebesar 400 watt. Kemudian diketahui VS atau tegangan sekundernya adalah 12 volt dan diketahui pula perbandingan jumlah lilitan primer dan sekundernya adalah 20 banding 1. Yang ditanya adalah VP dan IP di mana VP adalah tegangan primer dan IP adalah arus primer. Untuk menjawabnya kita dapat menggunakan Rumus dari efisiensi terlebih dahulu yakni efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100%. Kemudian kita masukkan nilainya yakni 80% sama dengan 400 per PP dikali 100%. Maka PP atau daya primer adalah 400 per 80% dikali 100% yakni sebesar 500 Watt. Kemudian untuk menghitung VP atau tegangan primer kita dapat gunakan perbandingan pada trafo yakni VP per VS sama dengan NP per NS. Kemudian karena kita ingin mencari VP, maka rumusnya akan menjadi NP dikali VS per NS. Kemudian kita masukkan nilainya yakni 20 dikali 12 per 1 sehingga didapat VP adalah sebesar 240 volt. Kemudian untuk mencari arus primer atau IP, rumusnya akan menjadi PP per VP sehingga kita masukkan nilainya yakni 500 per 240 maka akan didapat sekitar 2,1 ampere. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.